Okey, di mana kami sekarang ini? Kami berada di sekitar Kuala Lumpur. Di sebuah sekolah yang telah abandon selama 18 tahun, betul Long? Yes, daripada tahun 2005 atas faktor keretakan yang berlaku di sekolah ini. Kita lihat bagaimana tahap keretakannya sekarang setelah 18 tahun. Doa baik-baik. Maknanya tempat ini boleh dikosongkan pada tahun 2005. Lama engkau. Dah lama sangat tu. Okey. So, anda fokus baik-baik, doa yang baik-baik untuk keselamatan kami. Ya, bising. Okey, tempat ini boleh dimasuki dengan tanpa kami menceroboh. Lihat ni. Long sini. Ni pintu masuknya. Jadi, bukan kami saja yang pernah sampai sini. Para lain juga pernah sampai sini. Okey, tanpa buang masa, jom kita hayati suasana di sekolah abandoned ini. Sekolah ini strukturnya tidak selamat . Nampak tu? Sampai plaster di dinding tu pun dah tanggal . Ni hampir-hampir terbelah putus ni. Dan sekarang ini merupakan kawasan kantin. Ini yang mula-mula kami nampak. Dan ini kawasan sekitarnya yang bersampah sarap bersemak samun di ujung-ujung sana. Kita akan teroka, kita akan explore tempat ini. Dikabarkan kawasan kantin ini merupakan salah satu kawasan hotspot. Sering ada kemunculan dan penampakan makhluk halus seperti Pontianak . Ini menurut dakwaan orang yang pernah datang ke sini. Long ada belakang aku . Malam karang baru kami berpecah dalam video yang bakal anda tonton tok jalan sorang. Dan tok rakaman yang ini, Long Syah jalan sorang. Long ada sebarang maklumat tak di area mana yang dikatakan Pontianak tu ada muncul, Long? Macam tu bagi tahu tadi, kawasan ni lah. Kawasan kantin ini . Sekitar ini. Cuma . Tak tahu belah mana . Siang-siang malu halus ini dia malu-malu . Tapi aku dengan Long dah terkena semasa rakaman kami di Melaka . Sebuah hotel yang abandoned. Makhluk itu muncul pada petang hari, menyerupai manusia . Bau kurang enak dalam ni. So tempat ni ada rakaman orang lain, ada gelandangan . Jadi kita tak tahu . Gelandangan atau makbet yang menghuni di tempat ini. Kita akan cek satu persatu. Kawasan kitchen dapur. Tengok semak semun. 18 tahun . Mungkin sebelum ini ada usaha membersihkan belakang ni. Kemudian semak ni naik kembali . Sebab kalau ikut logik 18 tahun belakang ni dah hutan aku rasa . Long, kondisi okey . Yeah. Alright. Gila, basah-basah.
So macam biasa di mana tempat Airbender, di situ ada pokok pisang, banyak pokok pisang di situ. Pokok keladi pun sama juga. Oh, kau tengok atap dia, ini kantin. Kalau bilik kelas kita tak tahu macam mana . Lubang sana, berlubang sini . Ke sana kelihatan agak menyeramkan. Sini semak. Di kawasan kantin lah ni. Terima kasih kepada Tok Mat yang telah suggest untuk kami datang ke sini . Ni kau nampak ni, pokok ara ni. Banyak pokok ara di sini. Ha, ni batang dia. Pokoknya, daun-daunnya di atas sana pokok ara. Merata-ratalah pokok ara . Pokok kegemaran balu-alus . Pokok pisang tu dah siap ada buah. So, kita akan try ke sini. Sebab sini kawasan dah semak. Ini blok sekolahnya. Jom, kita tinjau. Kau tengok ular long. Risau kan ni. Baru perasan ni. Kau tengok semak-semak ni. Jadi merisaukan kami . Nyamuk memang tak relax . Nyamuk banyak . Aku pandang bawah . Sebab risau ada ular yang sedang relax, kita terpijak di bulan. Banyak sampah sarap . Kau imagine . 18 tahun tempat ni dah abandoned. Besi-besi semua, wayar-wayar semua dah kena rembat. Dan kelihatan seperti ada gelandangan pernah duduk di situ. Tengok tempat ni. Ada baju, ada helmet . Suka tengok pukul berapa rakaman ini dilakukan . 5:01 petang . So kita bermula explore pada petang ini. Awal sedikit. Selalu pukul 6 . Kita lewat Holy Bible . Mungkin gelandangan India ada di sini. Yang kita risaukan, siang mereka tak ada, tapi malam tiba-tiba ada orang . Banyak lagi kita nak kena pergi, nak kena check tu siap ada plywood yang ditampal . Seolah-olah dia bagi tahu dia tinggal dalam tu . Lu kena pakai minyak urut . Patut macam kenal pun minyak tu. Nyamuk . Minyak urut Tok Bugis . Dia berupaya juga menghindarkan nyamuk . Daripada tubuh badan anda. Nyamuk tak suka . Bau minyak. Minyak angin aku tu. Kapet ni kesukaan ular . Duduk bawah dia. Kau baik-baik pijak. Sebab kapet ni bila kena air dia lembab . Lung, lung. Aku macam dengar orang batuk tadi. Ada kan? Tapi dengar di tingkat atas . Ada orang ni. Apa pun kita check.
tak ada apa sini. Ha, kau nampak tu, sana pun ada blok lagi besar gila tempat ni. Sana pun ada. Macam mana nak pergi ke situ pun aku tak tahu ni. Buat kata Ricky pun. Ini mentas pun sini. Mana keretakan tu eh? Ada nampak tu? Sini atasnya. Pokok keladi hiasan ni sampai dah menghiasi struktur bangunan ini eh. Cantik pula tu. Kita sedang trace eh, mana bangunan yang ada keretakan pisang ni siap berbuah. Ini kalau malam seram ni babe. Bunyi lori pun dah macam bunyi hantu eh. Ah, ni pun ada tangga. Toilet. Pokok pisang ini juga ada buah. Okay, sekarang ni aku nak bawa korang ke blok yang kita lihat daripada dalam bilik darjah tadi kan. Macam mana nak laluan. Nah, ini laluan dia rupanya. Bunyi construction eh, bangunan sekitar. Besar ni kawasan sekolah ni. Sini pun ada tangga. Okey, ini antara keretakan yang aku jumpa. Mungkin ada banyak lagi yang kita tak perasan. Sampai dah mengelupas kulit di apa ni, beam eh. Ni beam kan, plaster simen dia sampai dah pecah. Bila ada pergerakan bangunan dia akan crack. Anjing. Hai, relax. Bertenang. Dekat 5 ekor. Sebab kawasan yang tadi tu agak bersih. Anjing tu kat arah mana dia tu? Dia bukan sini. Eh, kau biar betul. Kalau sini bilik gini. Tak ada lom, dia keluar sana lom. Ha, ni bilik. Kalau ada dah makan lupur dia ni. Oh, dia tutup-tutup dengan plywood. Tu aku cakap dulu pernah ada orang tinggal ni. So dinding tu apa tu sebenarnya tingkap eh. Ditutup dengan plywood ni. Aduh, ni bawah bawah eh. Besar betul. Okey, kalau korang pandang sini seperti ada sebatang colok di sini eh. Yang lain mungkin dah terbakar dan ada seperti kalau dalam budaya orang Melayu dipanggil sebagai wafak, tapi itu tulisan Cina eh, dia bukan wafak orang Melayu eh. Apakah aktiviti yang telah dijalankan di sini? Dan yang lebih mengejutkan di bilik ini, colok ini, benda-benda yang dibakar ini menghadap kepada gambar ini. Siapa ni? Kenapa mural ini dijadikan persembahan di hadapan benda yang dibakar ini? Ini menjadi satu misteri yang aku sendiri tak boleh nak rungkai. Hanya orang yang melukis ni je faham.
tahun 2017 saya mula melukis ni. Okey, jom. Rasa dah boleh ikut kita naik atas. Tangga dah banyak, boleh pilih. Tangga daripada hujung ni lah. Ni hujung ni ada tangga. Tangganya. Naik. Tak tahu berapa tingkat. Sebelah ni, jalan raya. Aku nak jauhkan daripada sini. Memekak. Kalau ada lori lalu ke motor lalu, sangat bising eh. Cacak aku. Pernah orang duduk. Ini juga pernah orang duduk. Plywood banyak di dalam ni. Benda dia koyak-koyak ni. $5.19 eh. Hampir 20 minit dah eh kami explore kawasan ini. Okey. Tingkat paling bawah. Tingkat kedua, tingkat ketiga. Kalau kira bawah tu ground floor, tingkat satu, tingkat dua. Eh. Sini pun ada orang duduk. Lewat-lewat banyak eh. Dia buat partition di tingkap-tingkap eh. Macam sana. Sekarang tak ada orang. Malam nanti macam mana eh. Habis eh. Tunggu hujung lah. Tangga kita ambil sana. Ni dekat dengan jalan raya bising. Kita naik tangga ni eh. Kalau tengok yang paling atas ni, ceiling dia masih elok lagi. Ada yang pecah mungkin orang rembat kabel. Eh. Kalau nak dibandingkan dengan sekolah di Tanjung Karang yang pernah kami pergi lagi, teruk eh, dia punya ceiling. Eh. Dia punya ceiling, dia punya atap semua pecah-pecah habis. Ha, ini ceiling pecah kerana orang rembat kabel. Tapi atap dia masih ada. Ha, tu dah melendut sikit.
lagi melendur deh. Suara gelak tu kita orang pun dengar. Itu suara manusia dekat dengan kedai-kedai. Tak jumpa lagi keretakan yang paling dahsyat. Tak jumpa lagi. Kalau di sekolah Tanjung Karang tu kami jumpa keretakan yang amat dahsyat di lantai. Push banyak sampah ni. Tak lain tak bukan. Aku tak nak mention lah tapi kerja manusia lah. Sebab ni himpunan botol-botol plastik . Itu bukan laluan kita masuk dia. Okey dah tu, kita tempuh sini balik kan. Pening dia. Dia kena datang dua kali baru kita dapat trace laluan kita. Masa kalau malam karang tak ingat aku track siang ni. Mau aku gedah je ni. Kau macam mana, Lom? Itu mungkin punya construction luar. Ni antara keretakan. Sikit ni ni. Ini mungkin orang rembat benda ni lho. Yang macam ni kan, ada benda ni yang tergantung macam bomba punya hose apa ke kan. Asal ada besi je, asal ada kabel lah, selamat lah. Siap dia buat pangkin kat sini, malam-mak. Adakah sini dulu penempatan parti . Sebab tempat ini tersorok dengan hutan semak samun . Mungkin dah kena gempur dengan pihak berkuasa. Dia orang siap buat partition. Ada pula tempat bersantai kat sini. Tempat healing. Tempat healing . Ni, semua ni ada partition . Di tingkap-tingkap. Mungkin juga agensi Dadah Kebangsaan AADK dah gempur tempat ini. Sampai atas tu, babe. Kau tengok. Semua tu, dia macam satu komuniti sini. Daripada bawah ni, paling bawah itu yang kita orang datang tadi tu, ada baju-baju berlonggok tu. Tingkat ini pun ada partitionnya. Sini pun ada partition. Atas ni pun ada. Dia macam satu komuniti . Towel pun ada. Bilik ni aku seram ni. Lantang lah. Banyak lagi yang kita nak tengok ni. Kalau dia tengah tidur ke lantak dia lah kan. Tapi aku rasa tak ada orang dah ni. Kalau ada pun mungkin malam nanti . Semua dah kena cabut . So last kita akan naik tangga ini untuk tinjau tingkat paling atas . Tolong dia macam buat satu kampung lah sini . Dah kena gempur ni dulu. Sebab dah 18 tahun kot abandon. So macam-macam hal boleh jadi . Yang ini jahanam, babe. Kau tengok . Itu lebih kurang macam yang dekat Tanjung Karang . Atas sana, bucu sana tu.
Atap dia pun dah jatuh eh. So yang pecah macam ni, ni bukan keretakan eh. Ini pasal luar rembat besi pemegang tangga eh. Ni. Ni. Ini paling teruk baru aku nampak ni. Okey, kau pandang eh daripada atas ni. Jajar aku sedang pasak dulu kaki aku. Bawah ni tinggi siut 3 tingkat ni beb. Kau nampak tu? Tu. Ha tu. Paling besar tu lubang dia tu. Ha tu tu, paling besar lubang dia tu. Kemudian sampailah ke bawah ni eh. Sampai bawah sana. Ha ini jelas di mata kami eh. Menunjukkan sekolah ini strukturnya tidak selamat eh. Nampak tu? Sampai plaster di dinding tu pun dah tanggal eh. Haa ni. Hampir-hampir terbelah putus ni. Dia kuat kerana struktur besi kerangka di dalam batu ini membuatkan dia pegang lagi eh. Struktur bangunan ni. Haa ni lagi teruk lah daripada Tanjung Karang ni. Haa ni lagi dahsyat eh. Kau tengok dalam kamera nampak kecil tapi depan mata kami besar eh. Dia punya saiz lubang sana tu. Haa yang itu. Boleh masuk. Satu setengah penumbuk eh. Kalau penumbuk aku ni besar ni boleh masuk satu setengah. Dia punya muat tu. Ha tu. Fuh. Ni. Mana? Oh, mananya belah sini ya. Dia teruk eh. Dia makan sampai ujung. Yang aku tunjuk retak dia direct ni eh. So cepat long, cepat cepat cepat. Ni. Ah, bahaya bahaya. Ha, ah, dia bahaya. Eh, kau punya MM mengelip, kau tak tengok ke? Tengok. Tu kita dekat dengan pencawang. Oh, sana ada pencawang. Oh, okey okey, perhati eh. Ah, tu ada pencawang. So malam sekarang kalau kita round dari sini menggelip-gelip, kau jangan pelik lah dekat dengan ni TNB punya ni. Line TNB. Okay. Yang lain-lain ni kita tak nampak ada line ni. Belah-belah sana tak ada eh. Tinggi beb. Ni atas eh. Ni paling atas. Kita orang berada paling atas. Kau tengok sayup di bawah. Haa, nampak tu. Haa ni kaki aku ni. Fuh. Okay guys, kita dah explore bukanlah kata keseluruhan eh, tapi sebahagian besar lokasi sekolah abandon ini. Dan sekarang aku turun dengan Longsha di tangga yang berlainan pula. Banyak now tangga kat sini. So inilah tangga yang sedang kami turun di blok yang paling atas, tingkat yang paling atas di blok tengah-tengah ni eh. Dan keretakan yang aku tunjuk pada korang tadi merupakan berpunca daripada blok yang tengah-tengah ini di ujung sana eh. Mana? Ah, ujung sana. Okay, jadi kita akan turun. Korang stay tune untuk mengikuti eksplorasi malam daripada Longsha. Dan kemudian video aku secara solo pula akan keluar selepas video yang korang tonton ini eh. Dan kepada membership yang telah membayar untuk tontonan anda eh, ini kepada eksklusif membership. Ada kelainan, aku dah bagi korang peluang untuk mengundi eh, untuk vote rancangan mana yang korang suka nak kami buat. Jadi kebanyakan korang mengundi explore secara seram bercampur komedi. Aku dengan Longsha, itu yang korang pilih. Aku bagi 4 pilihan, jadi korang pilih yang itu. Dan insyaAllah kami akan tunaikan pada malam ini. Walaupun kami ini tak kelakar,
tapi kami cuba buat yang terbaik. Seram, kami akan feel betul-betul seram tu. Tak adalah kami nak explore main-main sebab anda dah bayar. Mana yang belum join, sila join. Anda perlu membayar seminimum RM50 dan semaksimumnya RM100. Itu anda dapat special untuk ikut kami explore sekali lah kalau RM1 tu. Jadi aku syorkan RM50 pun dah okey. Korang juga dapat kelebihan untuk menonton video lebih awal daripada orang lain. Itu kalau video yang percuma, orang lain akan tonton 2 minggu lagi, tapi korang seminggu awal aku dah belanja. Kadang-kadang tak sampai seminggu lah. Seminggu lebih aku dah belanja awal-awal. Okay. Dan video membership yang aku sebutkan tadi, itu orang lain tak boleh tonton kalau dia tak bayar, dia tak join membership. Segera join membership dan anda boleh tonton bagaimana gelagat kami dalam pada seram-seram ni tempat ni. Aku tengok seram juga macam mana kita nak selitkan komedi itu secara spontan, tanpa skrip, tanpa dibuat-buat. Benda tu kita nak create secara spontaneous, spontan. Jadi apa tunggu lagi? Join membership sekarang. Sekarang waktu menunjukkan menghampiri 1:10 minit pagi. Jika kau lihat kat sana, itulah Tok Bugis. Untuk pengetahuan korang, tu memang rasa meremang bila lalu kat sini. Pisang ada buah, ada buah. Tu pun ada, ada dua tandan kat situ. Tadi masa Long jalan ke sini, daripada arah sana Long terlihat ada tu mata merah berada di bilik ni. Bilik ni lah aku tak silap. Bilik ni mata berwarna merah. Banyak semut. Situ jalan yang kami masuk tadi. Dikabarkan terdapat satu kisah mengenai tempat ini. Ada satu kejadian bunuh diri
yang berlaku di sekolah ni. Kabarnya ada seorang cleaner yang telah dirogol oleh seseorang, mungkin pekerja tempat ni, tukang kebun kalau tak silap ceritanya. Apabila dirogol, perempuan tu mungkin malu dan terus dia menggantung dirinya di salah sebuah bilik di tempat ni. Wallahu alam sejauh mana kebenaran cerita ni. Gambar ni mata dia seolah-olah ikut long eh. Kill. Guys, jam menunjukkan 1:25 pagi. Kita berada di tingkat yang paling atas. Tengok sayur ke bawah sana. Tingkat 4 eh. Bangunan ni ada
3 tingkat dan 4 tingkat. Bismillah. Banyak potong rokok kat situ. Seperti atap genting ni sengaja dipecahkan. Ha, itu belonggok eh. Kedai Kas, waktu menunjukkan pukul 1, menghampiri 1.40 eh. Ini tengok IMF tadi naik macam canak, lepas tu turun peri hijau ni. Tadi Long baru jumpa dengan Tok, kami berselisih dalam perjalanan Long tadi nak ke jalan ni lah. Tok beritahu yang bahagian sana, bahagian sana mereka telah diganggu ya. Tok Bugis dan Tok Mat telah diganggu dengan orang bersiul. Jadi kita tengoklah Long jalan keluar ni apa yang berlaku. Jom. Fuh, siul berdebar pula aku rasa ni. Macam biasa guys, burung mengaku dah naik. Bismillah. Ada ke yang menghuni kat sini? Dengar suara guys. Ada ke yang menghuni kat sini? Dengar suara guys. Mungkinlah suara kejiranan kat sini. Pujuk hati. Bismillah. Masih lagi rasa berdebar-debar eh, di tingkat ni.
macam ada sesuatu kat situ. Macam bayangan. Bayangan hitam. Guys, kat sini tiba-tiba long terasa suhu telah berubah menjadi sejuk. Serius eh? Selalu turun kat sana tadi, rasa panas, masuk sini sejuk. Memang lagi, babe. Mungkin di hadapan ni adalah entrance utama untuk masuk ke sekolah ni. Bangunan utama lah masuk long. Wah, rumah lagi. Tapi MF masih hijau. Long dapat rasa lah macam sesuatu yang follow long sekarang ni. Dah start perut tengkuk, long dah naik. Serius-serius. Ulu rumah kat lengan dah naik. Ulu tengkuk aku dah naik. Bermakna dia berada berhampiran dengan long. Okay guys, sekian saja rakaman long pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video-video yang akan datang. InsyaAllah yang lebih menarik lagi kami sajikan. Dengan itu, kalau ada apa-apa, jangan lari. Satu,
33. Besar lah, saya dengar seorang bawa borak di dalam ni. Oh, tu kenderaan ni. Dalam ni ada orang ke? Tak ada orang, Bib. Tapi aku dengar orang lelaki seperti bercakap-cakap di dalam bilik yang aku dah suluh ni. Pelik. Kamu orang hebat. Kau dengar? Kamu orang hebat. Yang maha hebat hanya Allah. Ah, tengok. Kau ikut ni. Kau nak ikut-ikut tapi jangan cuba menyihir sahabat aku ni. Kau nak try sihir aku, kau try. Silakan. Ah, hilang terus. Ah, kau nak try aku, silakan. Tapi jangan try sahabat aku ini. Dia belum bersedia. Mana engkau? Hilang dah. Ai, tadi beria sangat datang dekat ni. Datanglah lagi. Ikut dekat-dekat. Ah, ni sekolah ni, cikgu disiplin ni tengah torture engkau ni. Hilang tu dia. Hilang jadi baik terus nampak tu. Terus hijau normal eh. Lepas cikgu disiplin sound. Kau nak follow-follow, jangan try nak sihir sahabat aku ni, nak try-try dia. Kau nak try-try aku. Try aku. Cuba rasuk aku. Ah, hilang. Ni. Ah, hilang tu. Jadi baik kau ya.